I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I guess I'm sad, overstressed, never left you so bad. Kota Tanjung Pinang, izin saya datang ke sini jalan-jalan melihat ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Di sebelah sana teh, ini kondisinya saat ini. Kota Tanjung Pinang makin keren guys. Ini ada pos militer, kemudian di sana pelabuhan tadi ya. Kita mau ke sana, kita mau ke ini penyengat dulu. Selamat Tahun Baru Imlek 2573. Oke, jadi kita mau ke penyengat dulu teman-teman. Jadi kita lewat sini ya pelabuhannya. Aduh, lumayan ngos-ngosan juga. Ini udah lama nggak pernah olahraga. Wah, ini ada ini toko pancing ya. Kalau mau beli, boleh ke situ. Iya. Kita akan segera nyebrang yuk. Oke. Okay. Karena ada mobil di belakang. Oh iya. Oke okay, guys. Jadi kita sudah sampai di dermaga penyengat ya. Kita mau nyebrang. Yes. Kita mau ngelihat-lihat keindahan masjid penyengat. Terus di sana juga nanti ada acara. Oke. Okay. Ada lomba Zapin. Lomba Zapin. Zapin. Kebalik-balikan biasa langsung dah. Zapin. Zapin. Zapin apa Zapin? Zapin. Kan ada yang gak bisa bilang Z tuh. Makanya cuma boleh Japin. Nah jadi kita harus jalan kaki ya ke dalam sana teman-teman. Tadi itu kita dari depan sana dan perjalanannya lumayan lah, lumayan capek juga kalau yang gak terbiasa ya. Jadi di sini banyak motor-motor parkir yang akan nyebrang ke penyengat sana. Aduh. Oke. Pokoknya kita jalan di sekitaran sini dulu deh. Karena ini akses satu-satunya ya menuju ke penyengat. Mungkin ada akses lain, cuman yang saya tahu cuman di sini. Mari. Mulai ngos-ngosan ya. Dan ini adalah parkir motor masyarakat Tanjung Pinang yang diparkirkan di sini yang akan nyebrang ke penyengat ya barangkali, atau orang penyengat yang punya kerjaan di sini begitu ya. Jadi motornya diparkirin di sini. Iya. Dan ini pompong penyeberangan. Jadi pompong penyeberangan ini kurang lebih sama ya dengan pompong lainnya ada di Kota Batam juga sama gitu ya. Jadi nanti kita nyeberang pakai pompong ini ke Pulau Penyengat. Biayanya berapa kira-kira Mbak Win? Oh, mungkin masih sama lah ya. Kalau kan nggak pengaruh minyak goreng kan? Enggak, siapa tahu harganya naik gara-gara minyak goreng. Oh iya, kan kurang kopi makannya kurang. Kalau ada
Jadi Penyengat tuh di sebelah sana, guys, teman-teman. Kurang lebih lah ya. Oh, sana itu depan itu kalau. Perjalanan kurang lebih berapa lama, Mbak Win? 10 menit ya perjalanan dari sini ke Penyengat. Oke, kita tanya dulu sama bapaknya berapa harganya. Oh, 7.000. Ini sih, Pak, berapa harga tiketnya? 21 ada 1.000. Nah, jadi 3 orang hanya 21.000 ya. Iya, Pak. Itu tak ada. Kembalinya halal ya? Oh iya, halal kan. Jadi satu orangnya Rp7.000. Oke, jadi bukan dari jam berapa, Pak? Sampai malam. Sampai malam. Malam itu jam mau sampai habis lah ya. Kalau di sini sampai jam 9.10 ada. Kalau 9.10 malam. Ah, kalau di Penyengat jam sampai jam 7 aja. Oh, gitu. Saya tak ada penumpang. Ah, oke, okay, siap. Pak, di sini ya naiknya? Ya. Kalau ujung sana apa, tahu. Apa, Pak? Hah? Kalau ujung sana? Enggak, ujung enggak ada apa. Oh, enggak ada apa. Oh, jadi nanti kita tunggu di sini ya. Ah, 15 orang. Ini lagi sini 6 orang lagi gitu. Oh, 6 orang. Oke, okay, oke. Okay. Jadi sekali berangkat itu 15 orang, Pak ya, dan kita baru-baru 6 orang ini, Teh. Yes. 6 orang harus nunggu 15 orang baru bisa kita berangkat ke Tanjung Pinang. Harganya cuma Rp7.000 saja untuk penyeberangan satu orang. Oke. Jadi pakai mouse satu juga kan? Iya. Ini banyak sekali loh yang akan nyebrang, teman-teman. Itu terlihat dari depan sana yang tadi kita awal masuk ya. Itu masyarakat mau ke Penyengat. Oke, pokoknya kita terus video ini sampai habis. Jangan di skip yang rindu dengan Tanjung Pinang, yang rindu dengan Penyengat, tonton video ini. Oke, kondisinya di tahun 2022 masih sama, kurang lebih tidak ada yang berbeda ya. Ini sih. Ya, oke, siap deh. Oke, guys, kita sudah penuh nih orangnya, 15 orang. Ya, 15 orang, jadi kita harus berangkat duluan. Ini kapalnya ya? Kapalnya lebih. Iya, lebih ini ya, lebih gede. Dan juga ada safety ininya. Iya, ada safety-nya, life jacket. Lebih gede ya. Oke, kita masuk. Oke, yuk deh. Aduh. Belakang pula. On in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Inilah kondisi terkini di Pulau Penyengat, teman-teman, di pelabuhannya ya, seperti ini. Dan cuaca kebetulan hari ini sedang gerimis, nggak gerimis sih, mendung, tapi sebagian sudah turun-turun hujan sedikit-sedikit lah ya. Dan tadi perjalanan dari Tanjung Pinang, pelabuhan Tanjung Pinang sana ke sini itu sekitar kurang lebih 5 menit ya, Teh ya. 5 menit lebih lah ya. 5-10 menit gitu lah ya. Akhirnya. Siap. Jadi beginilah, sama sih sebenarnya dengan pulau-pulau yang ada di pelabuhan-pelabuhan di Batam ya. Ya, kita nanti kita akan kupas tuntas setajam silet. Kita akan ke Kantor Lurah karena acaranya lagi trip dulu, mau sholat. Oh, yang terkenal deh. Nanti kita ambil.
Raja Pondok Ikan Bakar Apui. Pondok Ikan Bakar Apui. Nanti kita makan di sini ya guys. Kita mau coba, tapi nanti setelah kita siapkan setelah tugas. Setelah kita siap acara, kita liputan kan lapannya terasa banget. Yeah. Baru kita kesini sebelum pulang ke Pinang ya. Oke, siap-siap. Jadi setelah nanti kita wawancara dulu dengan Pak Lurah kali ya. Iya. Yeah. Dia ikan bakarnya. Wow. Ikan bakar yang terkenal di Pulau Penyengat ini. Tapi nanti ya kita makan, kita mau cek dulu setelah. Oh iya, iya, siap-siap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan di sini. Kita akan melihat suasana di Pulau Penyengat. Nah, ini juga ada tanjak ya, ciri khas masyarakat Melayu dan bisa didapetin di sini nih, teman-teman kalau mau datang ke Penyengat. Ada kue muwe. Oh, di Balai Adat. Balai Adat berarti kita harus naik Gojek dong. Gojek, astagfirullahaladzim. Naik beca. Oh iya. Tapi kayaknya rame yang sana tadi deh. Iya, oke, habis nanti. Oke, kita sudah sampai di Masjid Sultan Riau Penyengat. Masjid Raya Sultan Riau. Ya, sudah sekian lama saya nggak kesini. Alhamdulillah sudah sampai di sini kembali ya. Jadi yang rindu dengan Penyengat, yang rindu dengan Masjid Sultan Raya atau Masjid Raya Sultan Riau Penyengat maksudnya. Inilah kondisi terkini di tahun 2022. Oke, kita mau ke balai, ke rumah apa? Balai Adat ya? Rumah Balai Adat ya? Pak, ini satu ini buat berapa orang, Pak? Tiga orang, tanggung satu lagi. Bicaranya lucu ya. Bukan bicaranya kanan, bacanya bapak. Oke, kita ambil dua-dua aja lah. Dua-dua aja lah, dua ini kan 115.000 kan. Oke. Saya sama Teteh di sini. Oke, ya Pak, monggo Pak, Teteh masuk teh. Ya, masuk dulu, keluar dulu, keluar dulu. Keluar di sini, Pak. Oke, jadi kita akan naik becak montor atau bentor ini nyebutnya ya. Hai. Oke. Kita akan naik ke sini. Misi. Iya. Oke.